Ajak dia di depan sana. Ada. Ada jumpa dia? Tak ada lah pak cik. Tak nampak langsung ni pak cik. Mana? Ke mana pula pergi budak tu? Bagi dia cari hujung sana. Amol lah pak cik. Iyalah, jom. Hari dah petang ni. Okay. Kau popular ke? Ya, kau lari kenapa? Abang pun lari sama kan? Bila masa pula aku lari? Aku berenang aja. Kau jangan banyak cerita ya budak. Kang, aku panggil orang kampung. Aku panggil Tok Mudim. Potong, potong, potong. Kau nak? Tolonglah bang. Saya tak naklah. Ha, apa saja yang nak, bagi tahu saya ni. Ha, telefon bimbit. Ah, macam-macam lah. Tak payah kau nak telefon-telefon bimbit. Nih, apa Zai yang kau tak nak sunat? Adik. Adik tahu tak? Sebenarnya sunat ini wajib. Wajib bagi tiap-tiap lelaki yang beragama Islam. Tahu? Habis, kawan saya yang Cina tu tak kena sunat pun. Itu Cina. Adik Cina ke? Tak kan? Jadi sekarang ini adik, sunat ini adalah tuntutan agama. Jadi kalau adik daripada kecil ni takut bersunat, dewasa kelak adik akan mendapat susah. Susah sangat. Susah. Susah macam ni abang. Adik nak dengar satu cerita tak? Cerita. Ha, boleh tak? Baiklah. Abang ceritakan cerita ni. Al-Qisah. Assalamualaikum. Ya. 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 Dah siap ke pakaian dan kelengkapan Mak Jan? Dah. Ni saya gosok baju dia ni. Ha. Yang lain semua dah siap dah. Ya, panggil Mak Jan. Mak Jan. Mak Jan sayang anak Mak Intan Payung. Keluar sayang. Tak nak. Mak Jan cakap tak nak, tak nak lah. Alah, janganlah macam ni sayang. Besok kan dah nak sunat. Mak Jan kata nak jadi orang dewasa. Ha, tak nak ke? Nak, tapi Mak Jan tak nak sunat. Mak Jan, kalau Mak Jan tak sunat, Mak Jan tak dewasa tau. Tipu. Habis tu kenapa apa yang jual sayur tu dia tak sunat tapi dia boleh dewasa? Mana Mak Jan tahu? Mak Jan tahulah. Alah sayang, tak bolehlah macam ni. Hah? Mak, abang, Mak Jan dah buat keputusan. Mak Jan tak nak sunat. Abang tengoklah anak abang ni. Pening saya, tak tahu macam mana lagi saya nak buat dah. Dari pagi sampai sekarang saya pujuk dia, dia asyik dengan memberontak dia macam ni. Ha, tetap dengan keputusan dia. Kalau macam ni Kia, kita tangguh tahun depanlah. Mana boleh bang? Kenduri dia kita dah buat. Saudara mara orang kampung semua dah tahu bang, kelengkapan dia semua saya dah sedia. Mana boleh tangguh-tangguh lagi? Besok je lagi bang. Habis tu abang nak buat macam mana, Kia? Nak pukul dia? Hei, Kia. Abang jentik dia pun tak pernah, Kia. Kia, dia baru 10 tahun, Kia. Muda lagi. Eh, masih belum terlambatlah. Itulah, bang. Asyik-asyik masih belum terlambat, masih belum terlambat. Hei, tak fahamlah saya. Mak Jan, tahun depan jelah kau sunat, ya?
Mak Jan sayang, turun. Bahaya tu tinggi sangat. Turun. Tak nak. Orang cakap tak nak, tak nak lah. Hei! Turun aku kata. Tak nak. Kau ni kenapa kau degil sangat? Nanti aku panjat kat pokok ni, aku ikat kau ke atas sana, bau kau tahu. Balong. Jangan panjat, jangan ikat dia, balong. Kenapa? Ada kerengga. Bulat. Engkau, jangan kau berlembut sangat dengan budak ni. Benda macam ni bukan boleh main-main. Alah, balong. Dia kecil lagi, balong. Kita buat tahun depan je lah, eh? Engkau, anak engkau dengan Kiah ni sama aja. Mak Jan. Tahun depan lah sunat, eh? Kiah. Jom, kita balik. Macam tak nak sunat! Macam! Kau malu dengan tu putih putih, ketawan! Hei! Kejar sangat. Abang lo kejar sorang-sorang saja tak larat. Kita kejar dia sampai dapat. Kalau dapat, aku ikat-ikat dia. Abang Long, janganlah kasar sangat dengan dia, Abang Long. Habis tu nak tunggu sampai bila? Tahun depan je, Abang Long. Tahun depan lagi? Tak boleh. Dia dah hilang. Eh, mana boleh? Kita kena cari dia sampai dapat. Cari. Abang Long, tahun depan je lah. Tahun depan lagi? Mana boleh tangguh-tangguh? Anak kita tu hilang tak ke mana tu? Kita kena cari. Abang Long, Kia, anak kita, zoom. Hilang. Tahun depan je. Tahun ni, umur budak tu dah 17 tahun. Tak akil balik, kau tahu tak? Cuti panjang sekolah ni, korang kena buat juga. Yalah, Balung. Kali ni, kami serahkan Balung je lah. Alah, Balung. Kali ni, kami serah kat Balung lah. Mana tahu kot, dengar Balung dia mau dengar kata sikit. Kalau dengan aku, aku memang tak bagi dia peluang. Apa nak jadi? Jadilah! Balong, jangan kasar sangat. Itulah kau, Ma. Dari dulu sampai budak tu umur 17 tahun, kau asyik nak berlembut je kena hal-hal macam ni. Kau tak malu ke apa orang kampung duk kata, duk caci kau? Alah.
Alah, buat pekat telinga je lah. Eh, senang kau cakap. Benanah telinga aku tau. Bang, bang. Mak Jan dah balik tu. Abang nanti kalau abang cakap dengan dia, abang cakap lelok sikit. Siapa yang datang tu, Mak? Aku, Pak Long Osman kau. Tahun ni kau kena sunat. Apa? Pak Long? Hei! Kirim salam. Lain tahun rajin sunat. Bertuah punya budak. Macam ni pun kau nak berlembut lagi. Aku dah tak boleh tahan! Tahun depan lah, Balong. Tahun depan? Tangguh lagi! Yee! Beginilah kehidupan remajaku seorang manusia, ya? Bukan haiwan. Bernama Fauzan bin Omar. Aku sama je macam remaja-remaja lain. Mak Jan, kata nak cuci motor. Alah, abah ni. Ni kau hujan, abah. Abah tak nampak ke? Atau abah nak Mak Jan letak motor abah ni kat tengah-tengah hujan tu? Biar hujan tu cuci sendiri. Boleh, abah? Hujan pun air juga. Jan. Atuk dah tak dapat. Abah tak cucuk. Yalah, Abah. Abah dengan hujan dah serupa je. Oh, ya. Tamat saja SPM. Aku terus bekerja di sebuah kilang. Buat nak tanya. Ada laman apa? Dan, sesawak. Apalah kau ni. Tak boleh tengok aku senang sikit. Kau tu punya dia. Aku ni pekerja je. Ya, asyik aku yang kau seliakan ni. Kenapa? Berlambak lagi pekerja lain tak nak pula kau selia, kan? Hei! Jan, kau nak pergi mana, Jan? Alah, aku nak pergi makan. Kenapa? Hei, Jan, sampai hati kau Jan nak pergi makan tak ajak aku kau, Jan. Apa kelas aku nak ajak kau? Kau tu jantan. Kita kan sama spesies. Oh, ni Jan. Aku gurau je, Jan. Takkan tak boleh, Jan. Ha? Kau nak tak kerja lebih masa hari ini? Eh, mestilah aku nak kerja lebih masa. Sebab aku sekarang ni nak cari duit lebih. Sebab apa aku nak cari duit lebih? Sebab aku nak kahwin. Minum ke, makan-makan ke? Awal lagi ni. Takkan kita dua je? Malulah. Ajaklah kawan sebelah dia tu. Oh. Elok juga tu kita pergi berempat. Satu, dua, tiga, empat. Hai. Takkan berempat je. Ni, habis kami yang dua orang ni macam mana? Ha, betul cakap Ina tu. Habis kita orang ni nak campak mana? Tapi kan kalau nak kita orang jadi pengawal peribadi pun boleh. Ish, tapi mana boleh percuma je. Ni kerja lebih masa kita orang ni, kenalah bayar. Bayaran kita orang bukan setakat dua kali ganda, tapi tiga kali ganda tau. Ha, betul kata kau tu, Rafa. Kau orang ni kacau daun betul lah. Kau orang ni, kerja lebih masa lah, kerja dua, tiga kali ganda lah, itulah, inilah, apalah. Kau pilih-pilih aku kan? Tak baik tau, makan hasil titik pelu orang, dosa besar. Baiklah, kita orang faham. Ha, Liza, Ernie, hati-hati dengan buaya dua orang ni. Oi.
ke buaya begininya. Hai. Ini. Apa khabar? Tak jawab pun yuk. Hai ni. Bukan kau ini. Apa khabar? Amboi sombongnya. Kenapa dia diam? Dia pekak ke? Hey. Bisu ke? Hari nak bagi salam ke? Alamak. Bahasa dah aku. Tak bagi salam. Saya nak bagi salam lah ni. Sampaikanlah salam. Oi, kau nak ke mana? Nak ke mana? Boleh ikut sekali. Makanlah. Hai. Ini pakai juru cakap ke? Atau juru bahasa? Awak kata kalau kita pergi makan tempat lain. Hei, cakap nak makan sesama tadi. Kenapa yang ni? Tak sudi ke kalau kita makan berdua? Ke nak ajak satu kilang ni makan sekali? Sudi, tapi saya tak biasa. Alah, kalau tak biasa, kita biasa-biasakanlah. Jangan risau. Kita bukan makan sepinggan, minum secawan. Kita makan minum asin-asin. Baru berwarna hijau, bertayar bulat, berbakul untuk anak ke sekolah. Ha, dan macam-macam lagi. Apa, kenapa awak nak buat tayangan motor kat sini ni? Saya pun tak tahu lah macam mana motor tu ada di sini. Dia yang beria-ria nak jumpa Ernie. Alah Ernie, bayar buruk nampak. Itulah dulu cita-cita saya nak jadi peguam. Tapinya kurang cerdik tu yang kerja kilang. Dah habis dah. Ha, jom bas tunggu kat luar tu. Nanti dah Liza. Kau ni tak bagi peluang langsunglah. Ni, suruh Liza ni balik. Amboi? Yalah, alah naik bas. Apa kelas naik bas tu? Bas tu dah macam rombongan sekolah. Rombongan Cik Kiah aja nampaknya. Ni, balik dengan Mak Jan? Naik motor? Aku. Liza macam mana? Liza, kau duduk dalam bakul boleh? Tak tumpang-tumpanglah. Tapi hantar balik rumah terus ya. Jangan nak melencong pula. Ni janganlah gitu. Aku motor ni merajuk. Boleh tak nak naik? Motor merajuk? Kau merajuk? Tak. Bolehlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mia? Ni Mia, kegemaran awak. Lama menunggu. Kia, anak kita mana Kia? Alah, biasalah bang. Anak lelaki. Keluar jumpa kawan-kawan dia lah tu agaknya. Alah, biarlah dia merasa zaman remaja dia. Macam abang dulu jugalah kan? Pandang-pandang, boleh pegang-pegang, boleh tiup. Tak kerti nak bagi salam. Assalamualaikum, Abah. Mak.
Waalaikumsalam. Mak, Abah, Mak Jan ada pengumuman sikit. Pengumuman? Untuk pengetahuan Mak Abah, Mak Jan sekarang berada di awang-awangan. Awang-awangan? Sedang dilanda mabuk asmara. Asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara? Ya. Alah, macam mana ni, bang? Macam mana? Sampai besok siang ke sampai raya haji tahun depan. Ha. Cari orang lain eh? Andai begitu pula pun tak boleh. Kenapa tiba-tiba tanya soalan macam tu? Ini tak suka ke bercanda di taman ni? Nak taman haiwan ke taman binatang? Taman buaya nak? Tak ada, bukan. Jan tak ada matlamat ke dengan hubungan kita ni? Matlamat? Matlamat apa ni, Annie? Tak ada matlamat-matlamat lagi sekarang ni. Semua dah selamat. Jaga-jaga. Tak naklah. Jatuh nanti. Tapi Annie, kalau Annie sebutkan pasal cinta, cinta Mak Jan tak pernah beralih arah. Takkan beralih arah seperti kompas. Dan Mak Jan bukanlah lalang yang ditiup angin. Lalang eh? Tak apa, nanti Annie ambil racun perusa, biar racun banyak-banyak, biar mati kat situ. Annie? Jangan ini. Mesti rumput sudahlah. Tak boleh. Nanti tumbuh lagi pula. Ni dengarlah orang nak cakap ni. Annie sayangkan Jan. Lepas tu takkanlah pergi nak cari timbul pula. Macam mana Jan tak boleh fikirlah. Kenapalah lebab sangat kepala otak Mak Jan ni. Jadi Annie dah bersedia lah. Tapi ini, tak ke ini rasa kita ni masih muda remaja, muda belia, rakan muda? Tak rasa? Orang cakap biarlah muda tapi matang daripada dah dewasa tapi perangai macam budak-budak lagi. Tapi macam mana dengan keluarga kita? Kalau keluarga Mak Jan, Mak Jan tanggung beres. Tapi keluarga ini, bolehkah dia orang terima menantu yang umur 21 tahun ke bawah? Kalau tahun Islam belum cukup umur. Betul ke? Tu ada masalah sikitlah. Kena dengan van buruk abang ni. Itulah saya dah kata, tukar kereta baru abang tak nak. Van ni patutnya abang letak je kat besi buruk. Awak cakap senang nak beli kereta baru. Cakap bolehlah. Ni dah maghrib baru balik daripada mana? Awak? Kau tak dengar aku cakap? Kau ni dah maghrib baru balik daripada mana?
Keluar dengan kawan. Keluar dengan kawan. Ni Mak nak tanya kau sikit. Mak dengar cerita kau kawan dengan budak lelaki dekat tempat kerja kau. Betul ke? Mana Mak tahu ni? Mak tahulah. Dah Mak yang beranakkan kau. Abang? Berapa umur budak tu? 21, ayah. Baru 21 tahun dah menggatal nak kahwin? Apa harta yang dia ada? Setahu Annie, dia ada motor. Motor? Annie, Mak ni bukanlah nak berkira sangat. Ha, kita ni dahlah hidup susah. Cukup makan, cukup pakai. Kalau nak berkawan tu, biarlah orang ada rumah besar, kereta besar, tanah besar. Bolehlah Mak dengan Ayah ni tumpang senang. Kalau setakat motor apa yang Mak nak tumpang? Kau dorang je. Mak ni boleh tak jangan hina kita orang pekerja kilang ni? Kalau kita orang tak ada, tak maju tau negara ni. Annie, Mak bukan maksudkan macam tu. Ya tak, bang? Ha? Kau suruh budak tu cari duit banyak-banyak. Kalau duit dah banyak, baru boleh kawan dengan kau, boleh datang minat dengan kau. Kalau tak, tak payah. Mak ni mata duitan. Macam mana, Ayah? Bawa budak tu datang sini. Ayah nak tengok. Dah. Ni masuk. Masuk. Hai, Cik Amin. Awak nak buat kawat cam lah tu. Bukan kawat cam. Nak temu duga. Malumlah budak sekarang. Bukan awak tak tahu. Apa? Mak dengan Abah tak setuju Mak Jan kahwin? Bukan Mak menangis pasal tengok cerita ni, Hindustan ni? Kau tu muda lagi lah, Mak Jan. Baru nak masuk 21. Kau nak senang ke kahwin ni? Ha? Tanggungjawab besar. Cakap tentang kahwin. Kau ada duit? Alah, itu nanti pandailah Mak Jan kumpul. Lagi satu, apa guna duit Abah? Abah kan banyak duit. Tanah-tanah Abah banyak. Pakai je lah duit Abah. Mak Jan ni, Abah, dah 21 tahun tau. Dah dewasa dah pun. Dah layak nak kahwin. Abah, Mak. Mak Jan cintakan Ernie tu. Suka sangat kat dia. Kita orang ni cinta sehidup semati. Hingga ke akhir hayat. Kalau Mak Jan mati, Ernie pun mati. Kalau Ernie mati, Mak Jan kahwin lain. Cinta ke akhir hayat. Kau ingat apa? Kita Hindustan? Alamak, sudah-sudahlah tu, Mak. Apa tak habis-habis lagi ke babak sedih cerita Hindustan ni? Apa tak ada babak gembira? Mak, salah ke Mak? Salah ke Mak Jan ni nak mendirikan masjid? Memanglah betul, Mak Jan Nur. Bukannya Mak tak bagi. Bagus kamu nak bina masjid tu. Tapi ada masalah sikit ni. Masalah apanya, Mak? Sekarang ni tak ada masalah. Mak Jan tak kira. Mak Jan nak kahwin, Mak Jan nak kahwin juga. Mak dengan Abah kena pinangkan M ni untuk Mak Jan. Bukan untuk Abah. Hati-hati yang merindu. Tak. Betul awak sayangkan anak saya? Betul, Bapak. Pakcik. Saya sayangkan anak pakcik. Kami ni sehati sejiwa. Sehidup semati. Sekali-sekala. Seia sekata. Dan macam-macam se lagi lah. Boleh awak bagi makan anak saya? Cukup gaji awak? Dah cukup syarat wajib dan sunat? Banyak soalan ni, pakcik. Mana satu yang nak jawab ni? Jawab satu per satu. Ustaz saya cakap, bacalah doa sebelum makan. Allah,
Salah surah. Ustaz saya cakap Allah tidak akan menutup pintu rezeki pada orang yang nak berkahwin. Malah akan dilipat gandakan lagi. Berlipat-lipat ganda tu ialah kalau setakat cukup makan sendiri. Boleh bagi kesangan pada anak kami? Boleh, makcik. Kalau anak makcik tak buat hal. Makcik, pakcik, ustaz saya ada berkata lagi ni. Biar kita miskin harta, asalkan kita kaya jiwa, makcik. Pakcik. Abang. Macam mana dengan kau macam abang ni? Lulus tak? Kalau abang setuju, saya ikut je. Saya rasa budak ni bagus. Beriman lah. Fauzan bin Omar! Wah, siapa? Awak! Lulus. Lulus? Eli! Jodoh kita dah sampai, Eli. Jangan buang masa. Hei! 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 Kau nak buat ke mana anak aku? Pergi rumah Tok Kadi. Kata nak kahwin. Kerja gila! Kau dah fikir panjang-panjang kau, Omar? Fikir panjang selalulah. Fikir pendek je belum, Abang. Alah, Abang. Abang Long juga cakap, kan? Kita mesti kalahkan orang masjid-masjid. Jangan halang. Abang Long cakap itu, kan? Hei! Engkau jangan nak mengejek-ngejek aku pula. Itu aku tahulah. Ini datangkan masalah. Kita tak boleh galakkan. Abang Long sabar. Kami tahu apa yang Abang Long fikirkan ni. Habis tu, kalau dah tahu, kenapa tak bincang dengan aku? Itulah sebabnya kami panggil Abang Long datang ni. Kami nak bincanglah. Kami nak minta tolong Abang Long. Boleh ya, Abang Long? Boleh? Bila budak tu balik? Kau ni, aku nak mendirikan masjid ni kau cakap kerja gila. Aku sekarang ni nak buat kerja yang baik, kau tahu tak? Aku rasa kau ni sakitlah. Kau lebih baik berubat sebelum terlambat. Kau ni, dikan masjid tu memanglah tak salah. Memanglah mulia. Tapi kau ni, nak kahwin dengan keadaan kau macam ni, dengan muda macam ni, buat apa, Jan? Kerja gila, Jan. Dahlah, malah aku nak cerita dengan kau ni. Sebab kau tak faham konsep orang bercinta tu. Sebab itulah kau ni sampai ke sudah membujang sampai ke tua. Ini dah lebih dah ni. Kau dah lebih ni. Ini dah satu penghinaan. Kau jangan. Kan aku tak bagi kau kerja lebih masa, nanti abu padan muka kau. Alah. Kau ni cakap sikit macam ni pun nak merajuk. Kalau kau tak bagi aku kerja lebih masa, sekejap lagi macam mana aku nak cari duit lebih untuk kahwin aku? Kau nak bagi ke? Ni. Tapi sekarang ni, aku nak minta tolong kau sikit ni. Nak tolong? Nak tolong apa? Tolong bagi pendapat. Boleh? Boleh? Belah-belah. Betul kau nak kahwin cuti sekolah ni? Betul, Pak Long. Cuti sekolah. Takkan cuti-cuti Malaysia pula. Habis tu, duitnya dah betul-betul cukup. Duit. Duit saya cukup. Tapi tak cukup. Macam cukup. Pak Long faham tak? Saya pun tak faham apa saya cakap, Pak Long. Janji, saya pinjam dengan Abang. Hai. Nak kahwin pun nak pinjam duit abang kau. Omar, kau macam mana? Saya ikut je lah, Balong. Kia pun ikut je. Jadi, duit tak ada masalah lah ya? Tak ada. Tak ada masalah. Yang bermasalah Pak Long je sekarang ni. Bagus. Hai, bagus. Cuti sekolah ni memang kenalah pada tempatnya. Nampaknya, Omar, engkau kena buat dua kenduri sekaligus. Nampak gayanya macam itulah, Malong. Dua kenduri? Yang saya nak tanggung ni satu kenduri aja. Siapa lagi satu kenduri tu?
Pak Long nak kahwin ke? Hish, budak ni. Lain yang aku cakap, lain yang kau sebut. Hei. Mak Jan. Mak Jan dah lupa. Mak Jan kan belum berkatan. Kenduri Mak Jan lah juga. Ni. Apa kena nama budak ni? Mak Jan. Mak Jan. Eh. Kau dah lupa ke? Engkau tu belum potong lagi. Tak potong, tak boleh kahwin. Tak potong, tak boleh kahwin. Kau diamlah kata. Aku sunat kau, Kang. Aku tengah tengok gambar ini, bukan gambar kau. Tengah bercengkar ramah, sibuklah dia. Ong. Boleh ke Annie ni terima aku? Kalau aku tak terima, aku kahwin Cina aja dah senang. Tapi tak boleh. Takkan aku tukar nama Wong pula. Jan, kenapa dengan kau ni? Terbilik-bilik pisang tu. Kalau kau tak nak makan, kau bagi kat aku. Ah, aku memang suka pisang. Jan, masa kau dah nak habis dah ni? Cepat-cepat. Eh, aku tak kira. Aku tak kira ni kawan ke tak kawan ke. Ha? Disiplin ke tak disiplin? Terimalah pisang aku! Lah, aku cakap sikit je, takkan kau nak marah. Jadi, apa sahaja Fauzan tu? Tak. Angin ke badan. Awak. Jom kita minum. Boleh. Tapi masalahnya sekarang ni, masa rehat Cik Zadie dah habis dah. Sekarang ni masa rehat kita orang pula. Ha. Kata penyelia, takkanlah tak tahu kan? Tak ada disiplin langsung. Lah, awak. Jam saya rosak. Hati-hati yang merindu, inginkan melayangnya. Hari-hari yang berlalu. Hat buah hati kau tu? Angin macam je. Aku tak tahu, ada pagi sepanjang hari lalu di sini. Mak Jan tak tahu balik ke? Itulah. Hari ni kan dia hangis satu badan lah. Saya pun tak tahu kenapa lah. Tapi, kau jangan risau lah. Kenapa lah. Awak. Jom saya tahu balik. Nak hantar balik. Terima kasih je lah. Kesian Kak Ernie, ha, balik seorang-seorang.
Awak tak kisah dengan dia ke? Nanti jadi apa-apa, nanti saya pun yang susah. Oh, kesian. Wah, kesian. Tapi itulah, kalau siapa pun kesian dengan saya. Yalah, kalau macam tu, saya baik elok. Awak tidur baik-baik. Awak pun tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau belum sunat, Jan? Aku dah agak dah. Engkau mesti gelapnya, tak payah kau. Kalau aku cerita satu kampung, satu kampung boleh gelap. Apalah malangnya kau jadi penyelia ni, ya Allah. Tu aku malas cerita dengan kau ni. Ni Jan. Apa cerita ni, ya? Kau dah tu bangka macam ni, kau tak sunat lagi ni apa cerita? Kau cerita sikit kat aku. Ha? Taklah. Aku pun tak tahulah. Aku ni ada darah gemuruh. Asal aja aku nak bersunat, aku mesti lari. Lari jauh pula tu. Merentas desa kadang-kadang. Pulaklah macam tu. Ni, Jan. Engkau, kita sebagai orang Islam, kita kena sunat, Jan. Ni, dalam Islam pun, dalam agama pun, ada tekankan kebersihan, Jan. Ha, ni satu lagi yang nak cakap dengan kau ni. Kalau kau tak sunat, tak boleh kahwin tau, Jan. Kau tak boleh kahwin. Ai? Engkau pula nak jadi Tok Mudim kat sini ke? Aku tahulah, sekarang ni aku dah bersedia untuk itu. Tapi... Alamak. Tapi apa? Ha? Tapi apa? Tak ada tapi-tapinya. Ni, wajib tetap wajib. Kau kena sunat juga, Jan. Engkau boleh bagi aku habis cakap tak? Aku baru ambil nafas aku dah habis cakap. Sekarang ni, aku cerita ni, apa aku nak beritahu dekat Ernie. Apa pula masalah dengan dia? Apa pula masalah dengan Ernie? Ha? Dia tak ada masalah apa-apa kan? Aku malulah. Aku takut sekarang ni, Ernie tak terima aku lagi. Dia pula lari. Dia pula darah gemuruh. Kau tak perlu takut, Jan. Kau tak perlu malu, Jan. Kalau betul dia sayang kat engkau, dia cinta kat engkau, dia sanggup buat apa je, Jan. Dia akan terima kau seadanya. Kau percayalah cakap aku, Jan. Aduh, alah. Aku tak tahulah apa reaksi Ernie tu bila aku ceritakan dia tentang hal ni. Hey, InsyaAllah tak ada apa-apa punya lah. Ni, paling tidak pun dia... Ha? Janganlah jadikan ini sebagai satu penghalang kepada cinta kita. Janganlah kau menangis, Ernie. Biarkan saja penyu saja yang menangis, Ernie. Gelaklah puas-puas, Ernie. Gelaklah. Biar koyak mulut tu. Terus gelak. Kalau ini tak berhenti gelak, biar Mak Jan gelak sekali. Masalah. Tak adalah peliklah. Tengok macam ni jantan habis ni. Tapi ada darah gemuruh. Jadi, ini macam mana sekarang ni? Setelah mendengar penjelasan dari Mak Jan. Jan, jangan risau. Hal ni sikit pun tak gugat tau cinta Ernie kat Jan. Ya ke? Ya. Ya.
Ya Allah, besarnya langau. Kau ingat aku najis ke? Ya, ini menerima cinta kau seadanya. Tapi, Jan kena sunat juga. Waalaikumsalam, penyelia ku tersayang. Silakan, masuk. Naik ke atas. Tak apa, Jan. Ah, kalau tak apa, balik ya. Balik ni, betul ni? Janganlah, janganlah. Bergurau, bergurau. Ah, apa cerita, apa cerita? Ini, Jan, aku cerita sikit dengan kau ni. Hah? Tok modem yang kau nak tu tak adalah, Jan. Ni, klinik, hospital semua dah bersepah sekarang ni. Ni, kau cari sendirilah, Jan. Senang cerita, Jan. Modem tak ada lah. Apa ni jadi masalah ni sekarang ni? Kampung aku pun moden juga, maju juga. Tapi nilai-nilai tradisi tu masih lagi dikekalkan. Kampung mana engkau ni yang maju sangat ni? Apa kampung kau kat Jerman ke apa? Habis tu macam mana sekarang ni? Macam mana apa? Putuslah. Bukan putus tu, putus harapan. Aku sekarang ni tak nak guna kalau boleh aku punya tok modem ni. Aku nak pakai tok modem kampung-kampung lain. Aku tak kisahlah kampung mana ke, negara mana ke, janji ada tok modem. Silap-silap aku jadi tok modem sendiri nanti. Aku kalau malu sendiri tak apa. Ini jangankan aku aja, dengan keluarga aku, dengan keluarga-keluarga Annie, satu pasukan malu nanti. Oi, tu juga kan. Habis ni macam mana? Gelak. Kena kat mata hidung kau, kau tahu lah. Hei, kena apa pula? Eh, buah hati aku tu tak macam si Fauzan tau. Ha, si Zaidi tu mantap. Ni, mak kau dah tahu dah? Aku tak bagi tahu lagi dengan bapak aku. Aku tak tahulah dia orang cakap apa nanti kalau dia orang tahu. Sebenarnya apa masalah kau? Masalah aku sekarang, aku tak nak dia lari. Kalau dia lari, aku tak kahwin. Ish, kalau dia betul-betul sayangkan kau, dia takkan larilah. Tapi perkara ni dah buat ramai orang malu tau. Kau ada cadangan tak? Macam mana aku nak kurangkan rasa malu ni? Aku sayangkan dia, Liza. Cadangan eh? Cadangan... Haa. Macam ni, aku cadangkan bila kau dengan Fauzan tu pergi jumpa Tok Mudim, korang pilih tarikh yang tepat, tarikh yang khas sekali. Tarikh khas? Assalamualaikum. Tok. Waalaikumsalam. Tok, ingat saya lagi? Mak Jan! Kamu, Mak Jan! Kenapa ni, Tok? Allah, orang tua ni buat perangai lagi. Tapi tak apa. Memang perangai dia macam ni. Nama dia Tok Mudim. Tapi perangai macam budak-budak belum sunat. Tak apa, kejap lagi dia buka tu. Hei! Astaghfirullah. Mana aku kamu ketuk? Tok, dengan pintu dah lebih kurang, Tok. Dipendekkan cerita, mari, Tok. Duduk dulu, Tok. Buat macam rumah sendiri. Mari, Tok. Sebenarnya, Tok, saya ada hajat besar ni. Macam mana nak cakap ni? Macam ni, Tok. Ni. Kamu datang sini nak jumpa aku ke makan pisang? Bukan nak makan pisang. Macam mana nak cakap ni? Saya nak su... Nak ka... Nak... Si... Apa? Apa sunat? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bukan main kuat lagi suara saya itu. Nak sunat tu. Kamu biar benar, Mak Jan. Aku takut tak jadi je. Lah, Tok. Tolonglah, Tok. Kali ini mesti jadinya.
saya jamin 100%, 200%. Tok buatlah tok apa yang tok nak pun. Ikut suka tok. Aku dah serik dengan janji-janji kamu tu lah, Mak Jan. Kamu tahu tak? Tiap kali kamu sunat, berapa ramai pelanggan aku lari. Kenapa tok? Apa taknya? Bila aku nak potong aja, dia menjerit. Habis tu, budak-budak pun lari sama dengan dia. Alah tok, itu semua cerita lama. Mana saya tahu tok nak buat berniaga sunat ni. Tapi kali ni tok, saya betul-betul ni tok. Maklumlah, saya dah nak kahwin ni. Ha? Kamu nak kahwin? Bila pula kamu nak kahwin? Ikut perancangannya, insya-Allah cuti sekolah ni. Kalau macam tu, tok setuju tok nak dengan kamu. Tapi cuti sekolahnya jugalah. Cuti sekolah? Alamak. Cuti sekolah tak boleh tok. Saya kalau boleh minggu ni saya nak sunat. Jangan minggu ni. Kalau sekarang ni boleh sekarang saya suruh tok sunatkan saya ni. Sebab cuti sekolah ni tok, saya dah nak bersiap untuk majlis perkahwinan tu. Kalau saya tak ada tak boleh tok. Tak berasap nanti kenduri tu. Masuk angin keluar asap adalah. Astagfirullahalazim. Kamu ni tak reti bahasa betul lah. Aku kalau nak sunat kau orang kena ikut tradisi. Dan sunat kau orang masa cuti sekolah aja. Kalau kamu tak boleh ikut, kamu pergilah ke klinik ke, hospital ke, tukar hati kamu lah. Hospital tu. Klinik. Bahaya tu, bahaya. Manalah saya nak letak muka saya ni tok, malulah tok. Silap-silap nanti dah terpampang muka saya dekat akhbar tu. Kalau muka je tak apa. Takut ditunjukkan saya punya attitude lagi bahaya. Tak gitu. Habis macam mana ni ni? Setuju je lah. Nak tak tahu lihat sih. Kalau Annie pun dah setuju, saya tak boleh buat apalah tok. Tapi tok, tolong bagi tarikh khas tu ya tok. Boleh saya kencing puas-puas tok sebelum saya bersunat tu. Lagi satu tok, tarikh khas tu kalau boleh cari masa bulan gelap, bagi orang tak nampak, bagi mengelakkan malu. Yalah yalah. Kau baliklah dulu. Nanti aku cari tarikh untuk kamu. Ah, baik tok. Tolong tok ya, tarikh keramat tu. Bagi satu lagi boleh tok? Sedap ambil lagi pisang tu. Ha? Eh, tak apa tu. Saya ambil satu je tu. Kain ni ambil ni. Eh tu. Ha, saya pergi dulu ya. Ambil ni. Ah, tak apa, biar, biar. Sedap pula pisang. Apalah kau ni? Asyik main kot yang sama je. Macam mana aku nak nyanyi? Kau main aku badminton ke, kau tenis ke, kau kot ke? Lepas dah sikit, orang dengan malu lah aku. Eh, yang kampung, lain kali kalau nak belajar kita, pergilah sekolah. Jadi dia datanglah. Ada orang tu seronoknya nak dapat menantu baru. Baru Akil Bahil. Akil Bahil lah. Sama lah tu bunyinya. Eh, korang nak tahu sejarah baru tak kat kampung ni? Sejarah apa? Kau kenal tak Mak Jan? Ha, Mak Jan apa? Dah 21 tahun baru nak... potong! Potong-potong apa? Potong apa? Potong ayam. Entah-entah orang tua tu pun tak potong lagi. Tak jadi. Semua tak jadi. Sakit hati aku. Sakit hati aku. Semua tak jadi. Apa kena abang ni? Ha? Hujan tak, ribut tak. Balik je nak marah-marah ni. Ni, telinga saya ni. Telinga saya ni macam nak pecah. Nak pecah, tahu tak? Kenapa telinga abang nak pecah? Ha? Ni mesti ada yang tak kena ni. Memanglah ada yang tak kena. Waktu saya di warung Mak Mah tadi, semua orang mengacau dan mengumpat saya. Saya malu, malu. Yalah, apa yang ni ngumpatnya abang? Apa yang ni katanya abang? Ha, sampai abang balik nak marah-marah macam ni. Dia orang kata, Pak Hamid, beruntung Pak Hamid. Dapat bakal menantu budak yang belum akil balik. Malu saya! Di mana saya dah letak muka saya ni? Maruah saya! Di mana? Abang biar betul, bang.
Habis tu kita nak buat macam mana? Buat macam mana? Batalkan aja. Bang, abang jangan nak buat hal tau. Kad ni kita dah edar tau satu kampung. Senang nak batal. Assalamualaikum. Apa khabar, pakcik? Makcik? Ya Allah, apa lintah bukang ni? Kambing masuk rumah ke? Tak apalah, pakcik. Saya beransur dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baguslah balik. Belum jadi menantu pun. Kenapa dengan ayah, Mak? Mana Mak tahu? Kau tak nilah ayah kau tu sendiri dengan Mak. Mana handle? Sini. Apa? Apa? Kau tahu tak? Kat kampung sekolah tu ada gadis manis. Gadis manis? Kau dapat ke? Dapat. Dapat tengok je. Datang, datang, datang. Tak apa, tak apa. Mak, tu, tu, tu! Ada orang baru nak sunat. Ini tak ada kerja lain lah ni. Mengumpat aku lah tu. Kenapa tak aku? Asal minum kopi, mengumpat. Asal mengumpat, minum kopi. Bagus. Yang kaya tokai kedai. Baguslah korang. Belongoklah korang kat sini sampai tutup kedai. Kenapa tak 51? Aku mainlah minum dulu kot. Sikalah kejap. Lepas aku sunat, aku sunat kau punya lidah nanti. Kalau nak fikirkan sekarang ni pasal malu. Memanglah Kiah tak tahan dah bang rasa macam nak pindah aja di kampung ni. Tak tahan dengan kata-kata orang tu semua. Kiah, mulut orang bukan macam mulut tempayan kita boleh tutup. Lagipun kita sendiri yang silap. Tu kami tahu tu, Balong. Tapi macam ni, macam ni, macam ni. Pada pendapat Along, kita buat aja majlis sunat tu cuti sekolah ni. Majlis kahwin dia kita tunda tahun depan aja. Macam mana? Entahlah, Balong. Abang tanyalah Mak Jah sendiri. Saya tak tahu. Budak tu lagi. Yalah, nak buat macam mana, Balong? Payahlah bercakap dengan kau ni. Umur je yang panjang. Orangnya pendek. Abang cakap dia duduk dia. Asal mumpat, duduk kedai kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Long. Ajay. Apa lagi, Pak Long? Apa lagi yang tak selesai lagi? Kami cadang nak tunda majlis apa? Kahwin engkau. Tunda? Tunda, Pak Long? Tidak sekali-kali, Pak Long. Kahwin tak boleh tunda. Sunat, ya. Boleh tunda. Astagfirullahalazim, budak ni. Hei. Engkau tak sunat, engkau tak boleh kahwin. Apa? Bersunat beramai-ramai dengan budak-budak kampung. Buat semak aja tu. Iyalah. Majlis katan beramai-ramai tu meriah. Dia buat secara tradisional pula tu. Astagfirullahalazim, nak meriah buat apa tu? Ini bukan majlis PIBG atau sukan nikah sekolah. Ini sunat. Alamak, apa tak ada tarikh lain ke tu? Tok dah cuba cari tarikh khas untuk kamu. Tapi tahun ni jadual tok sibuk. Orang lain tu dah tempah 3 bulan lebih awal. Kamu tahu tak? Tapi Tok, kita nak menikah seminggu lepas tu.
Itu tak jadi masalah. Orang bersunat seminggu pun dah baik. Tapi jagalah pantangnya. Datuk, takkanlah saya nak duduk atas pelamin kahwin tu. Pegang kain tu. Orang kahwin pegang keris. Saya pegang kain. Takkan minum seorang je kot. Kenapa? Kau nak minum air aku ke apa? Tuan teman kan? Duduklah. Tak apalah, terima kasihlah ya. Kita orang ni kurang gemar berborak serta bercampur dengan budak-budak. Apa budak-budak? Apa yang kau nak pilih-pilih ni? Apa yang bulu ni apa benda ni? Ha? Bulu budak? Alah, janganlah marah. Kita orang gurau je. Saja je nak ceriakan keadaan. Eh, Fauzan. Tak sangka majlis kahwin kau siap ada hari istimewa lagi. Siap ada majlis berarak dan berendam. Ingat tu, Fauzan. Kau tu jangan lari lagi. Nanti kau lari sampai ketua kau tak berbini tau. Hei, kau datang kantin ni nak makan nasi ke? Ke kau nak makan penampar aku? Baru kau tahu mana penampar budak, mana penampar orang tua. Alah, janganlah marah. Sebab tua tau. Jorang gurau je lah. Kau tengok nanti. Lepas aku sunat nanti, dengan kau kahwin. Pak. Siap sekejap. Mi, aku nak bagi kat kahwin ni lah. Terima kasih. Ui, cantiknya kat kau. InsyaAllah lah kita akan datang. Boleh ke buat tarikh ni? Kenapa pula? Kenapa tak boleh? Tarikh tu dah cukup sesuai tau. Musim cuti sekolah. Tak payah tengah tukar dah pun. Fikir dulu sebelum menyesal. Takkan kau nak bersanding nanti pakai kain? Korang cakap apa ni? Yelah, malah tahu lambat baik. Jangan marah, gurau je. Alhamdulillah. Selesailah sudah kenduri ikatan anak kita ni. Syukurlah. Alhamdulillah. Ingat, Fauzan. Apa lagi, Pak Long, nasihat? Besok hari penentuan engkau. Ha. Jangan kau nak lari-lari lagi. Umur 21 dah jadi dewasa. Kau tinggalkan jelah perangai budak-budak engkau tu. Faham? Faham, Pak Long. Bukan saya tak reti ngira. Ya, umur saya 21. Mak Jan, Abah bukan nak paksa. Tapi suka tak suka, nak tak nak, kau kena juga. Kau jangan lari. Betul kata Abah tu, Jan. Mak dengan Abah bukan apa. Dah tiap-tiap tahun, tak larat nak terbakar muka, dah malu dengan orang kampung. Harap-harap kali ni kami tak dimalukan lagi. Ya? Malu? Tebal muka macam kereta kebal lah, Mak Jan. InsyaAllah, Mak. Abah. Pak Long. Mak Jan takkan hampakan harapan semua orang. Termasuklah Tok Mudim yang dah lama nak jumpa dengan Mak Jan. Harap-harap macam tu lah, kan? Jan, saya doakan awak semoga berjaya lah esok. Pak Cik, Mak Cik, saya balik dulu. Nak balik dah? Dah lewat dah. Kenapa ni? Nak salam. Belum boleh lagi. Sunat dulu. Kahwin baru boleh pegang anak dara orang. Kenyit mata tak boleh kenyit. Dari dulu Mak Cik. Ini dah, terima kasih ya. Macam tu saya pun nak balik juga. Kau nak ke mana pula? Kau duduk tuan penasihat. Kau nak ke mana? Aku nak hantar dia orang balik lah. Tak payah. Dia orang pandai balik sendiri. Dia orang dah besar dah. Kau duduk diam-diam kat sini. Kau dah janji dengan aku kan? Ha? Nak tidur sekatil, setilam, sebantal. Nak temankan aku. Kau aku pantau malam ni. Jadi, tidur sini malam ni.
ya. Ah, duduk sini ajalah. Yalah, pak cik. Bangun. Bangun lekas. Tak kira lah aku penyelia tak penyelia. Eh, bangunlah bangun. Hai Allah. Apa ni, Jan? Ngantuk ni. Janganlah ngacau aku. Alamak. Kau bangunlah cepat. Aku banyak masalah ni. Masalah yang belum selesai. Bangun. Bangun cepat. Ada masalah apa ni? Cerita. Ni, aku nak tanya dengan kau. Sunat tu macam mana? Sakit tak? Sunat? Besok, kan? Kau rasalah sendiri. Sakit ke tak sakit ke? Ya, kau susah sangat nak jawab. Kenapa? Kau tak pernah sunat ke? Allah. Aku tanya betul-betul ni. Jawablah. Baiklah, aku cerita dengan kau. Ni. Cerita dia. Bila Tok Modim tu keluarkan aja parang tu, hati kita pun berdebar-debar. Asalnya parang tu berlahan-lahan. Tajam-tajam. Bila dah tajam, Bukan. Dia guna kapak. Bukan. Dia guna gergaji. Barulah aku cari turun mula. Tapi kan masa tu kan, jantung aku makin laju. Makin berdebar-debar. Sakit. Sakit macam mana tu? Macam sakit kena demam kuning ke? Demam panas ke? Leukemia ke? Sakit macam mana? Kau nak tahu sakit dia macam mana? Sakitnya, Jan. Oh, aku tak dapat bayangkan, Jan. Dia pun sakit. Dia sakitnya. Macam kena gigit dengan semut lah, Jan. Eh, dah lah, Jan. Aku menghantuk lah, Jan. Besok, kan, kau selawat banyak-banyak. Selawat Nabi banyak-banyak. Dah, aku nak tidur. Ini banyak main ya. Ni, kau rasa rasa-rasa kau aku boleh buat tak? Boleh ke tidak? Jan, kau boleh buat Jan. Aku yakin. Hidup Jan. Aku nak tidur, Parang. Kapak. Gergaji. Aku bawa pisau blek aku sendiri lah jawabnya ni. Ya. Mak Jan boleh. Boleh lari. Penyelia, ni. Aku tak suruh kau tidur. Aku banyak soalan lagi ni. Kau kena jawab ni, banyak soalan lagi ni. Aku nak tanya. Dia tak pakai bius ke? Semut macam mana yang gigit tu? Semut apa? Pisau mana? Berapa panjang pisau tu? Banyak soalan lagi ni. Oi, bangun. Bangunlah. Mak. Balong. Semua dah sedia dah. Boleh dah, Balong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Apa lagi? Mari kita jom. Nanti dulu. Apa lagi masalahnya Pak Long? Masalah dah selesai. Nampak Pak Cik? Abang Long. Baca selawat 3 kali. Ah, selawat. Majan, selawat Majan. Selawat pun nak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Oi, Majan. Majan. Tu doa makan. Makan Majan. Selawat. Abang Long. Dia dah gemuruh Abang Long. Pandai ke tak pandai ni? Pandai. Bunyi dia lebih kurang ke? Tak sama. Selawat ni. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Mana ali sayidina Muhammad? Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Boleh lah, Pak Long. Ada apa-apa doa lagi nak suruh baca ke Pak Long sebelum saya ke bilik pembedahan? Eloklah tu, cepat sikit. Dah lama dah kan dah. Jom kita. Ya. Betul apa tak pergi? Betul bang. Tak apalah abang temankan jalan-jalan kita. Saya berapa dah trauma sangat dah dengan darah gemuruh dia. Dah bertahun-tahun dah. Moga-moga kali ini selamat semuanya. Bukan kau je, Kia. Aku duduk risau jadi ke tak jadi kali ini. InsyaAllah jadi, bang. InsyaAllah. Betul-betul ni. Mau pergi ni? Yalah. Mak Jan, ingat pesan mak ya. Ingat saya bengkak ke? Ni, ada tangan sini. Jangan takut lah. Baiklah, sekarang ni kita akan memulakan upacara berarak dan berendam di dalam sungai beramai-ramai. Pak Mat akan mengetuai rombongan ini. Silakan Pak Mat. Terima kasih. Sekarang kita pun nak bergerak ke sungai. Siapa yang nak didukung, boleh dukung sekarang ni. Kita nak ke sungai dah sekarang ni. Ada. Bukan saya. Sana. Aku yang dukung kau. Oh, iya ke? Apa tak ada orang lain? Jom. Naik. Baik. Macam-macam. Aku dingin sangat. Tinggi-tinggi yang tiga ayat. Naik. Allah. 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 Boleh. Jan, Mak Jan. Belum sempat sunatkan aku pingsan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Thank you.
Abang! Kirim salam dekat mak abang. Cakap kat dia. Macam tak sempat nak belikan ni si basuh yang dia nak tu. Apa yang kau menggepek lagi ni? Berenanglah! Macam pergi dulu abang. Hafiz bin Nazim. Majan, kau buat eh? Tahan, tahan. Selawat, Majan, selawat. Amin. Alhamdulillah. Sakit-sakit je. Nombor 2 je. Sulaiman bin Ahmad. Ambut? Lojoh nampak? Oh, berani dia. Ah, Majan. Ikut Majan tu. Berani. Kuat, kena kuat. Semangat mesti ada. Cik Ahmad mana Cik Ahmad? Ya, saya. Oh, anakku. Aduh, belum apa-apa lagi tak sempat ni. Ya ke? Itulah kau belagak sangat. Seronok mengejek Mak Jan tadi. Ya Allah, anakku. Pingsan. Apa pun tahu terlebih. Ya Allah. Sani bin Yusuf. Sabar ya. Sampai lari pun ada, bang. Fauzan bin Omar. Fauzan bin Omar. Fauzan bin Omar? Fauzan bin Omar. Eh, Fauzan bin Omar, cepat lah. Lambat betul lah. Eh, siapa Fauzan bin Omar ni? Abang. Engkau ke? Abang. Eh, Fauzan bin Omar, cepat lah. Fauzan. Masuk. Masuk. Mungkin tidak.
Abang Long, tak nak kejar Abang Long. Laju! Hei! Kalau aku tak dapat dia, dengan kau-kau aku sunat! Ha? Kejar Abang Long! Kejar, kejar, kejar! Kejar. Kau ingat, Omar? Kalau aku tak dapat budak tu, kau yang aku sunat. Kau ingat tu? Ha! Tu dia apa? Ha! Nanti, nanti, nanti! Jangan kejar, jangan kejar! Jangan kejar! Jangan kejar! Jangan kejar! Allah. Sebaik. Tunggu apa lagi? Kejar! Abang Long. Ah, tak larang lah, Abang Long. Tahun depan je lah, Abang Long. Omar, kau ingat aku tak dapat dia aku apa? Mana ada Abang Long? Mana? Hei, itu jalan mati. Jalan kau nak pergi kubur. Jalan kubur? Kasih tu kau, pakcik. Kejar! Hei, macam lipat kudung. Lipat aku tak kudung macam kau lah. Jadi begitulah ceritanya. Wallahu a'lam bisawab. Oh, macam tu ceritanya. Jadi sekarang ni abang nak pesan dengan kau, kau jangan takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Yang tak takut tok mudim aja. Sebab dia tak sunat. Dia sunat kau orang. Ha? Habis macam mana ni bang? Nak menyerah kalah ke tidak ni? Pada pandangan abang, lebih baik adik menyerah sajalah. Sebab adik kecil lagi. Abang takut nanti adik menyesal kemudian hari. Lain macam abang. Abang dah besar. Abang tu pun. Kalau abang tak menyerah daripada sekarang ni, menyesal nanti. Cih, macam besar pula saya ni. Mboi melawan talking kau, ya? Kamu dah nak takut. Angkat tangan. Tak boleh angkat tangan. Kain terlondek. Hei! Kenapa kau punya kain? Dah ke belum tu? Belum lagi dah! Belum? Ha. Belum lagi ya? Kemudian ni. Oh, Bang Pudin datang. Pudin. Masuk, masuk. Apa